yang dibagikan ini belumlah seberapa ataupun tidak sebesar yang Bapak Ibu harapkan. Tapi itulah yang bisa dibagikan oleh Basnas Kota Tebing Tinggi dari zakat-zakat yang dikumpulkan dan dari infak sedekah para dermawan di Kota Tebing Tinggi ini. Itulah fungsi dari Basnas ini sendiri. Jadi bukan tukang kutip, tukang kumpul, tukang bagi, tapi pengelola. Dan kepada para komisioner, kami minta terus bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas di jalan Allah ini. Semoga apa yang Bapak Ibu buat ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Idul Fitri dengan kesederhanaan, tidak dengan kemewahan, karena memang situasi ekonomi kita, ekonomi negara kita belum pulih betul, baru bangkit dari Covid. Yang penting kita merayakannya dengan hikmat, ramaikan masjid-masjid dengan takbir. Kalau takbir keliling saya belum bisa jamin karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Yang pasti ramaikanlah masjid dengan takbir nanti ketika kita memasuki Idul Fitri. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.